kita tabur penyedap sedikit. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kunas TV. Hari ini saya mau mempraktekkan video-video yang lagi viral ya di TikTok, yaitu menggoreng telur di bawah terik matahari. Jadi sekarang di Taiwan itu cuacanya sekitar 33 derajat, mungkin serasa 40 derajat ya. Jadi sekarang sekitar jam 2 siang dan teflon ini sudah saya jemur kayak gini ya, udah sekitar 1 jaman ya, dan langsung saja kita praktekkan ya. Yang pertama saya udah menyiapkan minyak ya, ini minyaknya real ya, masih baru. Saya kasih tuang sini. Teflonnya nggak begitu panas sih, tapi kita coba saja, kita tes goreng telur di bawah terik matahari. Kita coba aja ya, apakah akan berhasil. Ini ada. Kita tunggu sebentar apakah bisa matang ya. Sayang sekali telurnya, kuning telurnya pecah karena saya mecahnya pakai satu tangan ya, jadi tidak bulat. Tapi kita coba saja, kita tunggu sekitar sampai 5 menit apakah telur ini akan matang. Oke teman-teman, saya sudah menunggu sekitar 1 menit lebih, ini belum matang, ini real ya. Jadi saya coba praktekkan seperti di video-video yang viral di TikTok. Kita tunggu sekitar 5 menit apakah telur ini bisa matang. Nih, cuacanya sangat panas. Sangat panas sekali. Kita tunggu saja apakah akan berhasil. Kalau berhasil berarti yang di video-video itu benar, dan kalau tidak berhasil berarti cuman konten ya. Sudah kurang lebih 2 menit. Telurnya belum matang. Ini harusnya kalau di kompor 1 menit aja udah udah matang ya. Udah mulai beku. Dan ini belum. Kita tunggu saja nanti berapa menit bisa matang ya telur ini ya. Oke, ini saya sudah nunggu sekitar 4 menit, bahkan mungkin sampai 5 menit ya. Mungkin tadi ada kesalahan waktu pertama menuangkan minyak. Jadi minyaknya itu tadi langsung saya tuang ya. Dan setelah saya tuang minyaknya,
telurnya saya langsung saya masukin, harusnya nunggu nunggu minyak itu panas dulu ya. Biasanya kan kayak gitu kalau orang goreng telur ya. Tapi saya tadi terlalu buru-buru memasukkan telur ke dalam minyak karena minyaknya belum panas. Ini udah sekitar 5 menit. Telurnya membeku sih, tapi apa namanya? Belum mateng ya. Kalau kuning telurnya membeku, tapi cuman putih-putihnya ini enggak masak atau belum masak. Kita coba aja nanti lihat sekitar 10 menit. Kita cek apakah telur ini bisa masak. Oke, kita cek kembali, ini sudah sekitar berapa? Mungkin sekitar 7 menit ya. Ini kuning-kuningnya atas mengental ya, tapi belum matang. Jadi menurut saya itu yang di VT itu cuman konten ya. Mohon maaf ya untuk teman-teman, ini uji cobanya gagal. Oke, terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Inilah hasil akhir dari goreng telur di bawah telur terik matahari. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam Gunas TV, dan bye-bye. Oke, karena tadi gagal ya, jadi saya lanjut di kompor. Kita tabur penyedap sedikit. Dan ini hasilnya. Terima kasih yang udah nonton.